Bukayo Saka menyumbang gol saat timnas Inggris mengalahkan Ukraina dengan skor 2-0 dalam matchday kedua kualifikasi Euro 2024 di Stadion Wembley, Minggu malam, 26 Maret 2023. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, langsung memujinya. Bukayo Saka mencetak gol kedua The Three Lions dalam laga itu, pada menit ke-40. Ia melengkapi gol Harry Kane pada menit ke-37. Seusai laga, Gareth Southgate memuji ketajaman Bukayo Saka yang mulai terlihat. Itu adalah penyelesaian kelas atas. Itu adalah bagian kejam yang dia tambahkan ke permainannya dalam 18 bulan terakhir atau lebih, kata Southgate. Bukayo Saka telah terlibat langsung dalam 23 gol dalam 34 pertandingan terakhirnya untuk klub dan negara, mencetak 16 gol dan 7 assist. Pemain Arsenal ini total sudah menyumbang 8 gol serta 7 assist dari 26 pertandingan bersama timnas Inggris.